Guys, lihat. Ih, Koko, itu kan dialog Celong. Guys, lihat. Celong mau ngisi kotak pasir Hanggyodon nih. Kamu nih ikut-ikutan terus. Koko juga mau isi kotak pasir Koko. Celong duluan. Tim Hanggyodon, like. Tim Dino, subscribe. Terpaksa deh pakai jurus. Nih. Wah. Jadi guys, aku baru nemu set perlengkapan tulis dinosaurus nih. Gak pakai lama, ayo kita buka. Aku sengaja pilih yang warna hijau guys. Pertama kita dapat dompet nih guys tuh. Terus dapat pensil 4, dapat serutan, penghapus, sama ini guys. Lanjut kita buka pen Dino. Satu box isinya 6 guys. Ayo tebak ini apa? Karena mau full serba Dino, penghapusnya aku tukar. Gak lupa karena kotak pensil ini canggih, kita serut dulu pensilnya guys sampai tajam. Kalau udah tinggal kita isi deh. Gak muat guys, kita copotin dulu. Slipin aja satu persatu pensilnya ke dalam slot kotak pensil guys. Terus kita balik deh. Di sini aku mau taruh pulpen-pulpen aku. Pinter-pinter atur tempat ya supaya muat guys. Oh iya, aku kelupaan masukin dia guys. Nah ini dia hasilnya, bagian depan dan bagian belakang. Kalian suka dinosaurus gak? Komen. Guys, lihat, Celong mau hias casing HP nih. Pakai warna apa ya? Warna pink dong. Biru dong. Kalian yang tim biru, like. Tim warna pink, subscribe. Kalau kita bikin pink, aku kasih kamu wayang Axel. Gimana? Oke, bahan-bahannya ada krim art deco, casing handphone, resin, sama pinset. Pertama, Cia mau pakai warna putih dulu. Cia mau bikin motif lurus aja, guys. Terus, Cia mau pakai warna pink juga. Rencananya, Cia mau selang-seling warna putih sama warna pink gitu, guys. Kira-kira bagus nggak ya? Ini tuh seru banget kayak bikin kue, guys. Aku suka. Tenang aja, guys. Bisa kita lanjutin kok. Jangan keburu panik dan takut gagal, karena nanti Cia bakal kasih tahu kalian gimana caranya ngakalin ini, guys. Sekarang, Cia mau isi spot-spot yang kosong. Ini tuh bener-bener kegiatan yang asik banget loh, guys. Sekarang, Cia pakai warna putih. Asli, nagih sih mainnya. Pinggirannya, Cia mau kasih warna pink. Puterin terus sampai keisi penuh. Masih inget insiden muncrat tadi kan? Kita bisa tutupin pakai ini guys. Terakhir Cia mau tebarin sprinkle warna-warni. Ini dia hasilnya guys, lucu kan? Tada! Next kita bikin apa lagi ya? Komen! Guys lihat, ada yang mau nggak? Yang mau? Like, subscribe, terus komen. Mau! Ini dia pemenang yang kemarin. Selamat ya, yang mau ikutan bacapin komen. Karena Celong mau habisin mainan Celong, Celong bakal buka semua yang belum. Let's go! Pertama Gulami, Cinnamon Roll, terus Pompom Bully. Lanjut buka plastiknya, kita dapat boneka kertas karakter Sanrio sama lemnya. Oke, ayo kita buka yang Cinnamon Roll. Ternyata dapetnya sama guys, tuh lihat. Sekarang buka yang Pompom Bully. Wah, ternyata isinya sama semua guys. Yang beda itu cuma rumahnya guys. Celong jadi penasaran yang main melodi kayak gimana ya, soalnya Celong lupa. Wah, semuanya isinya sama guys. Karena sama semua, kita copotin satu aja ya guys. Kita lepasin karakter Sanrio-nya, baju, aksesoris, dan lain-lain dari kelangkanya. Pelan-pelan ya guys, soalnya bisa sobek. Habis itu kita pakein baju deh. Tempelin aja di karakter yang kalian suka. Gak lupa kita kasih topi, tas, sama pita. Sisa baju yang belum kepake bisa kita simpan di dalam lemari. Susun karakternya terus main rumah-rumahan deh. Sisa 4 lagi nih guys. Next kita habisin yang mana lagi ya? Komen! Guys, jadi hari ini Calon mau bikin gantungan kunci buat Krucil. Let's go! Ini kita buka dulu kotaknya guys. Kita unboxing. Wow, dapat cetakan, rantai gantungan kunci, pinset, manik-manik, sama pewarna. Calon mau buka buat lihat cetakannya dulu. Dapat ini, dan ini. Calon pilih cupcakes. Karena Kak Helena suka warna ungu, kita kasih warna ungu dulu guys. Ini tuh dipencet aja botolnya sampai keluar cairan kayak pakai tepex gitu guys. Selanjutnya warna kuning. Tekannya pelan-pelan ya, jangan sampai keluar garis. Next warna merah buat love-nya. Ini dia yang paling Calon tunggu-tunggu guys, warna putih. Kalian suka krim gak? Calon suka banget soalnya rasanya manis. Kita warnain aja terus sampai keisi penuh ya guys. Sumpah ya, ini tuh seru banget. Kalian harus coba. Tinggal warna merah deh. Selesai. Sekarang Celong tambahin manik-manik guys. Celong mau bikin kayak ada sprinkle-sprinkle warna-warni di atas krim cupcake-nya guys. Yummy. Terakhir pasang rantainya. Terus kita satuin dan kaitkan guys. Jadi deh. Tada. Lucu nggak guys? Kira-kira Krucil suka nggak ya? Next kita bikin apa lagi? Komen. Dari skor 1 sampai 100, nilai cupcake Celong berapa nih? Guys, lihat, Celo punya jam tangan cinnamon roll nih. Kalau kalian suka cinnamon roll nggak? Yang suka, like. Koko juga ada beli satu buat Cia yang main melodi. Tim main melodi, subscribe. Sorry ya, kok. Celo lagi ngomut berantem hari ini. Oh ya udah, kita unboxing aja dua-duanya. Gimana? Asyap, gas.
Pertama kita buka dulu yang My Melody guys. Warnanya pink ya, cocok buat CFM minim kece. Untuk pengaturan waktu, bagian jam ada di tombol paling atas ya. Tombol kedua kalau kita klik bisa untuk atur menitnya. Ini kita tekan terus aja tombolnya sampai ketemu angka yang memang menunjukkan waktu saat ini guys. Oke sip, sekarang aku mau ngatur bulannya guys. Bulan 6. Terus hari ini itu tanggal berapa ya? Oh tanggal 20 guys. Beres deh, tinggal aku kasih ke Cia langsung pakai. Oh iya, tombol ketiga ini buat lampu dan musik. Udah gantian, sekarang Cia mau buka yang cinnamon roll. Ngomong-ngomong kok lupa jelasin fungsi timernya ya, kan ada. Oh iya. Tapi Cia paling suka lampunya, warna-warni. Gimana guys, kalian lebih mau punya jam tangan cinnamon roll kayak Cia? Atau mau main melodi kayak Cia? Komen. Guys, aku punya mainan baru loh. Kalian pasti udah tahu dong ini apa. Yap, Aquabit. Mari kita unboxing. Pertama, kita dapat buku contoh model, guys. Terus aku beli set beads yang isinya 24. Cetakannya ada 1, 2, 3. Dapat kait dan gantungannya juga, guys. Ini apa ya? Spatula. Kalau yang ini buat nyerok ambil beadsnya, guys. Gantungan lagi. Ada pinset. Terakhir, isi paketnya itu botol spray yang bisa diisi air gitu. Ayo kita buat. Oke, ini aku siapin dulu bahan-bahannya, guys. Aku mulai dengan timpa cetakan ke atas contoh model. Lanjut, kita buka Aquabitsnya buat milih warna. Kok berantakan sih? Bentar. Wah, kebalik dong. Wah, capek banget, aku beresin lagi dong, guys. Habis ini, kita tinggal susun beadsnya sesuai dengan gambarnya, guys. Aku mau pakai warna pink. Sumpah, ini tuh gampang banget. Kalian tuh tinggal ikutin polanya satu persatu, guys. Buat orang perfeksionis kayak aku, ini tuh seru banget, guys. Ini tuh bakal jadi aktivitas buat ngelepas stres aku. Karena bener-bener satisfying. Nah, kalau udah begini, tinggal disemprot pakai air. 2000 years later. Pastiin bener-bener kering sebelum kalian korek ya. Soalnya kalau enggak bakal lengket dan nempel. Sekarang aku mau pasang gantungan kuncinya guys. Wah, tada. Next kita bikin apa lagi? Komen. Guys, lihat, Cella punya BK 3 dimensi My Melody sama Cinnamon Roll. Yang suka sama My Melody Cinnamon Roll, jangan lupa like sama subscribe ya. Bikin gambar princess aja buat Cia. Ih Koko, Cella kan juga bikin ini buat Cia. Cia kan suka My Melody. Oke, gas. Pertama-tama kita buka dulu plastiknya. Di belakangnya kita dapat lem. Terus kalau bingkainya dibuka, kita dapat 3 lembar kertas bergambar. Oke, sekarang kita copotin gambarnya. Lepasin satu persatu dari kerangkanya ya guys. Lanjut, kita pasang lem. Modelnya itu kayak double tape gitu ya. Tempelin aja di buletan-buletan yang ada angkanya. Oh iya, jangan lupa ukurannya juga disesuaikan ya guys. Kalau buletannya gede, tempelin yang gede. Kalau buletannya kecil, tempelin yang kecil. Habis itu tinggal kita tempel sesuai dengan urutannya. Cari kertas yang ada nomor 2. Terus kita tempelin lagi deh lemnya buat layer berikutnya. Pasang kertasnya, terus kasih lem lagi buat layer terakhir. Nggak kerasa besok udah masuk sekolah. Nah sekarang tinggal kita susun deh sisanya. Wow, selesai. Tada. Next karakter Sanrio apa lagi ya guys? Komen. Guys, lihat. Wih, apaan tuh Cello? Di dalam sini tuh ada 32 penghapus karakter Sanrio kok. Tapi Cello mendapatnya yang ini kok, yang Hanggyodon. Ya udah, biar makin seru, kita main kayak gacha aja, gimana? Ayo, pertama kita buka dulu ya, hati-hati pakai katalnya guys. Ternyata di dalamnya masih ada guys, jadi harus dibuka dulu. Ayo kita tumpahin isinya, wah. Warnanya ada yang pink sama ungu guys. Karena mau gacha kita masukin lagi deh. Habis itu kita buka lapisan yang ini, pelan-pelan ya guys. Terus terakhir tinggal kita lipat, selesai. Ini aku cobain yang pertama, kira-kira apa ya? Oh, dapat teko guys. Ini percobaan pertama Cello, kira-kira Cello dapat apa ya? Kok copot? Cello dapat tackle juga, guys. Ini gacha kedua aku. Kalau dapatnya Hello Kitty, bakal aku kasih ke Cia. Wow. Gacha kedua Cello. Warna ungu lagi. Dapat apa ya? Kiki, guys. Gacha ketiga aku, guys. Semoga dapat Melody biar bisa kasih ke Cia lagi. Pocapo, guys. Gacha ketiga Cello. Ya, ungu lagi, guys. Apa nih? Wah, Melody. Gacha keempat aku, guys. Kita lihat dapat apa lagi nih. Bala, guys. Gacha keempat please, Cello. Please, ayo dong. Dapat warna pink, guys. Please. Hah? Lihat, guys. Cello dapat yang jodoh. Seneng banget. Kalian suka yang mana? Cello bakal kasih penghapus ini ke kalian yang udah subscribe, like, dan komen.